Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroi. Ting 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 ting. Awi seorang yang sangat pemalu. Macam malu lagi nak post. Sebuah video parody pula dikongsi pengguna media sosial. Sampai juri uji bakat pun naik takut. Ah, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Alamak, kedekut lah. Okay geng, pertama sekali sorry ya aku buat sampai baring ni kan. Tak larat lah geng. Sampai penat lah nak buat video ni. Banyak sangat kes. Ini kita baru dikejutkan kes baru lagi. Pakai tudung. Menari pakai baju dalam. Aduh, pusat semua dia tunjuk. Apa cerita ni? Aku tak tahulah awak siapa. Aku tak tahulah kakak siapa, adik siapa ni. Kalau korang kenal, please tangkap lah. Hantar dekat habitat-habitat yang terancam. Sorry geng. Lagu terpaksa kena tutup lah. Upload baru ni. Lagu aku kena nyanyi sendiri. Nanti kena copyright lah. Semalam otak di mana? Otak sama siapa? Otak dengan siapa? Otak aku mana? Dua-dua ada. Otak aku mana? Otak neng otak aku tiada kena rembat kod. Muah dah tengok dah geng. Aduh, pening kepala geng. Ini aku rasa lah geng kan. Aku rasa ini time sekolah dulu kan. Time sekolah dulu, time kelas PJ, dia bawa calculator. Itu pasal macam ni. Dan masa pengangkat pula dia pakai baju swimming pool. Sebab tu macam ni. Otak dah tak empuk. Takkan tak tahu tudung tu kan untuk tutup aurat. Orang nak pakai tudung tu sebab nak tutup aurat. Awak salah pakai tu. Kalau awak nak tutupkan kebodohan, bukan pakai tudung. Bukan. Pakai plastik sampah. Pergi beli sana. Itu baru betul. Aduh, sekarang dah zaman 2020 dah. Dah maju, bukan zaman dulu. Zaman dulu tak apalah, orang tak cukup kain. Ini makin maju, makin mundur. Makin maju, makin mundur. Aduh. Ini kalau Ahmad Albab tengok ni. Dia lari, bai. Tinggal wai suku, dia lari. Jadi kepada yang penjual-penjual tudung kat luar sana, kalau korang nampak muka macam ni yang beli tudung korang, yang jadi customer korang, pastikan korang ready otak baru, otak spare part, okay? Bagi dia free gift. Kalau boleh bagi banyak sikit. Bukalah mata tu, bukalah otak tu, bukalah hati, buka segala-gala yang ada kat dalam ni. Bukan yang luar ni kau buka. Bukalah, sebab apa? Macam-macam Allah dah turunkan. Corona dah turun. Tapi kita masih sombong. Atau kita tunggu bumi ni tergelam. Dan ketika itu iman tidak lagi boleh digunapakai, kerana apabila terbit matahari di sebelah barat, itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya. Kesemua orang berlari ke kanan ke kiri, suasana jadi tidak terkawal. Ada yang berlari ke masjid terus mengambil wuduk dan terus solat, tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. Yang bertaubat baru nak tutup aurat, ketika itu tutup auratnya tidak diterima lagi. Kata Rasulullah, mereka balik ke rumah mengambil emas masing-masing, emas merah. Ketika itu berlari ke rumah orang miskin, diketuk pintu, makcik ambillah semua emas, saya sedekah fi sabilillah. Haji itu kata, halaka nabil ams, alangkah baiknya kalau sedekah ini semalam kamu berikan kepada saya, ia masih bermanfaat. Bertaubatlah kepada Allah. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil, hal min mustaghfir, ada tak siapa-siapa yang ingin bertaubat? Kemudian bila matahari naik sebelah sini, dia akan naik seperti biasa sampailah berada di tengah-tengah langit zuhur, kemudian matahari itu akan kembali dan dia akan berpusing seperti biasa keesokan paginya. Itu adalah petanda daripada Allah, wahai manusia sekalian, pintu taubat telah pun